Oke teman-teman, Assalamualaikum. Masih bersama saya di Ruli Rijali Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian bagaimana sih cara mengekstrak file RAR ya yang lupa password. Contohnya seperti ini. Ketika kita memasukkan password, oke, kemudian kita ingin mengekstraknya, nah malah error seperti ini ya. Ini dikarenakan salah password atau kita lupa apa itu passwordnya. Oke, teman-teman pernah dong mengarsipkan sebuah file ke dalam berbentuk RAR, kemudian memproteksinya dengan sebuah password dengan tujuan agar aman, nah, agar lebih aman, kemudian agar orang lain tidak bisa membuka filenya itu ya. Oke, tapi saat kita ekstrak malah salah seperti ini ya, malah error seperti ini dikarenakan kita lupa password. Ya, namanya juga manusia, pasti banyak lupa dan salahnya ya. Oke, tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita pergi ke tutorial berikut ini. Oke, untuk tahap pertama, teman-teman silahkan download terlebih dahulu aplikasinya. Saya nanti akan bagikan linknya di deskripsi YouTube. Setelah teman-teman mendownloadnya, kemudian install seperti biasa aplikasinya. Aplikasi RAR Password Unlocker ya namanya di sini. Kemudian setelah diinstall, kita buka aplikasinya. Oke, seperti ini tampilan awalnya. Kemudian setelah itu kita open di sini ya, di kiri pojok kiri atas, open. Kemudian kita cari file yang akan kita buka. Oke, kita cari mana tadi filenya, di share it tadi ya. Kemudian open. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang akan kita gunakan. Oke, untuk metode yang pertama atau cara yang pertama di sini yaitu trying all possible combination. Jadi di sini kita akan mencoba semua kemungkinan kombinasi password ya. Jadi di sini anggap kita sama sekali tidak mengetahui berapa jumlah digit passwordnya berapa gitu kan. Kemudian kombinasi password yang digunakan apa aja, ada huruf, angka, atau simbol lain. Pokoknya kita blank, sama sekali tidak mengetahuinya. Oke, kemudian untuk yang metode yang kedua di sini, jadi kita lebih ke lupa password atau kita tahu apa kisi-kisinya atau kita tahu berapa jumlah digit passwordnya dan kita tahu di dalam password itu terdapat hanya huruf-huruf saja atau angka saja ya. Jadi di sini kita lebih memilih ke metode yang kedua, yaitu lebih ke metode lupa password yang ini ya. Oke, kemudian setelah itu kita klik brute force yang ini ya. Oke, nah di sini sebelumnya kita memproteksi RAR tadi menggunakan digit berapa digit angka. Teman-teman bisa set di sini, anggap saja misalkan main length-nya di sini 1, kemudian max length-nya di sini 5 ya. Oke. Oke, di sini kita sebelumnya ingat misalkan maksimal digit password-nya 5, di sininya 5 digit. Kemudian untuk karakter setnya, misalkan anggap di sini kita hanya memproteksinya menggunakan angka saja di sini ya. Oke, berarti kita unchecklist yang lain ya, huruf-huruf unchecklist, kemudian huruf besar juga unchecklist, kemudian simbol juga unchecklist. Tapi jika teman-teman memproteksinya menggunakan huruf besar atau huruf kecil, teman-teman bisa mengchecklist kedua huruf dan angka yang ini ya. Oke, seperti ini contohnya. Oke, nah sesudah disetting seperti ini, langsung aja kita tinggal klik start yang ini ya teman-teman ya. Oke, klik start. Oke, tunggu prosesnya sampai selesai dan sampai passwordnya muncul ya. Oke, oke, di sini saya tegaskan semakin panjang password dan semakin banyak kombinasi password, oke, di sini akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Tapi jika passwordnya sedikit dan tidak terlalu banyak kombinasi, nah ini tidak akan lama dan langsung muncul ya di sini ya. Oke, jadi kita tunggu sampai passwordnya muncul di sini. Oke, 15 minutes later.
Nah, sekarang berhasil muncul ya teman-teman passwordnya. Oke. Passwordnya di sini hanya 5 digit password ya, tidak terlalu banyak. Oke. Nah, alhamdulillah sekarang udah muncul. Oke. Nah, sekarang tinggal kita copy-kan saja, copy. Kemudian setelah itu kita pergi ke file yang akan kita buka tadi, extract, kemudian paste di sini ya. Oke, kemudian oke. Nah, berhasil ya. Berhasil di extract. Nah. Oke, nah itu dia bagaimana cara mengekstrak file RAR ya yang lupa password. Oke, jika ada yang ditanyakan silahkan berkomentar di kolom komentar. Oke, tunggu next video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.